Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita tak nak share tentang tips. Ha, dah dua video kita share pasal tips kan? Okey, hari ini kita nak share tentang topik yang agak sedikit berat, iaitu punca penceraian. Okey, korang, kalau korang perasan, statistik penceraian di Malaysia sekarang dah amat-amatlah meningkat. Lagi-lagi musim PKPB ni kan? Walaupun duduk serumah suami isteri, kadang-kadang ada yang bahagia, kadang-kadang ada yang bergaduh, ada yang sedih. Ikutlah emosi sesebuah kekeluargaan tu. So hari ini kita nak share serba sedikit tentang punca-punca penceraian. Korang ambil mana yang baik dan yang tak baik tu jangan ikut tau. Punca-punca penceraian ni ada banyak sebenarnya. Tapi kita akan share tiga sahaja punca penceraian yang saya rasa tiga benda ni, tiga poin ni adalah punca yang sangat-sangat penting. Punca-punca yang selalu sangat berlaku. Macam mana orang tu boleh bercerai? Faham tak? Okey, punca penceraian yang pertama adalah bermula daripada kewangan. Ha, nampak tak? Perkataan dia senang je, kewangan, tapi boleh menyebabkan penceraian berlaku. Ha, untuk lelaki, pemuda-pemuda remaja di luar sana yang nak kahwin, pastikan duit korang tu cukup buat persediaan awal, sebab saya tak nak bila korang dah kahwin nanti benda tu mengganggu korang punya hubungan suami isteri. Ha, kewangan tu sangat-sangatlah penting, sebab untuk lelaki korang kena ingat, bila korang dah kahwin, duit dekat dalam beg dompet korang ataupun duit dekat dalam bank korang tu bukan korang punya je tau. Ha, duit tu adalah duit isteri dan juga anak-anak juga. Sebab suami kena bagi nafkah dekat isteri dan juga anak-anak. Suamilah punca pendapatan untuk kami. Suamilah segala-galanya untuk kami. Cari keluar, cari nafkah, cari duit makan. Cuba korang bayangkan, kalau korang yang lelaki ni kita tak keluar cari duit pendapatan, sumber pendapatan, macam mana nak bagi anak-anak dan suami isteri makan? Betul tak? Macam mana nak bagi tempat tinggal yang selesa? Macam mana nak belikan pampers untuk anak-anak? Bila semua benda tu tak dapat kita laksanakan, mulalah bergaduh. Isteri timbullah perasaan, menyesalnya kahwin dengan dia ni. Sampaikan nak makan pun tak ada duit. Sampaikan nak beli pampers anak pun tak ada duit. Start daripada situ, setengah isteri dia dapat faham perasaan suami. Tapi setengah isteri juga, dia tak boleh nak tahan dan dia tak dapat nak kawal perasaan. Sebab itulah berlakunya penceraian. Yang kedua pula ialah tiada persefahaman. Maksud tiada persefahaman dekat sini adalah, saya bagi contoh, suami ataupun isteri dia tidak memahami antara satu sama lain. Contohnya macam isteri tak faham masa kerja suami. Faham tak? Isteri selalu marah-marah suami balik lambat. Ataupun suami selalu marah-marah isteri tak fokus dekat dia sebab balik kerja. Sekarang ni kan isteri sekarang dah ramai keluar cari duit makan. Maksudnya suami isteri bekerja. Faham tak? Sebab itulah bila suami isteri bekerja balik lambat, mulalah bergaduh sebab tak ada persefahaman, tak ada masa yang secukupnya. Nampak tak? Benda remeh je tapi dibesar-besarkan. Bila tiada persefahaman, mulalah kita miscommunication. Tak ada komunikasi. Benda tu sangat-sangat bahaya. Saya nak bagi tips sedikit dekat orang yang dah berumah tangga. Pastikan kita janganlah miscommunication. Kita kena selalu berkomunikasi. Sakit hati, bagi tahu. Sedih, bagi tahu. Sebab suami kita itulah tempat luahan masalah kita. Isteri kita itulah tempat luahan masalah kita. Sebab tu kita kena saling memahami antara satu sama lain. Sebab tu kita kena selalu solat. Solat tu adalah tiang agama. Bila kita tak solat, kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, macam mana Allah nak bantu kita untuk jaga hubungan kita berdua, iaitu suami dan isteri. Yang ketiga, tidak bertanggungjawab. Bila kita dah berkahwin, kita kena tahu tanggungjawab kita. Suami dengan isteri kena tahu tanggungjawab kita. Suami kerjanya mencari nafkah untuk isteri. Bahagiakan isteri. Isteri kena sediakan pakaian, makanan, minum suami. Kalau kita berkahwin tapi tak buat tanggungjawab kita, itulah yang menyebabkan masing-masing tawar hati. Faham tak? Bila kita dah tawar hati, mulalah penceraian berlaku. Sebab tu untuk orang-orang anak muda yang nak berkahwin awal, jangan ikut trend. Jangan ikut trend. Nampak kawan dah berkahwin, kita pun nak kahwin. Jangan. Kita kena tahu tanggungjawab kita dulu sebagai isteri. Kita kena tahu tanggungjawab kita sebagai suami. Bersedia. Bila kita dah berkahwin, kita punya alam bujang dengan alam perkahwinan sangat-sangat berbeza. Jadinya saya harap dekat luar sana, bijaklah memilih pasangan kita.
Kita nak berkahwin sampai bila-bila, sampai syurga. Bukan hanya sekedar jalan macam cara kita bercinta. Kita berjumpa. Okey, itu saja daripada saya. Kita berjumpa untuk next video. Bye. Assalamualaikum.